tenang. Yang ada talinya mana? Kenapa nggak dipakai? Udah kamu tenang, nggak apa-apa. Kacamata jatuh. Asalkan jangan hati aku yang jatuh ke orang lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mama, para gadis bucin, para fans Atta Aural dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama channel Story AHA yang tentunya akan menyediakan info-info terbaru dan terupdate seputar Abang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ya, kali ini Bang Mimin mau kasih kabar dimana di sini Bang Mimin mau mengulik sebuah adegan-adegan yang paling romantis dan ini momen teman tapi cinta kemarin ya para mama. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Tujuannya agar kalian tidak tertinggal info-info terbaru selanjutnya. Ya, lanjut di sini ada unggahan dari AHA Moms Gang ya. Kita simak di sini ada sebuah beberapa foto. Nah, kita simak di sini. Ini lagi naik banana boat ya. Nah, di sini terlihat Pak Nur peluk erat Abang Atta. Aduh, so sweet banget ya. Nah, di sini mak-mak jiwanya meronta-ronta melihat kegumusan dan keromantisan Abang Atta ini. Terlihat banget ini totalitas tanpa batas, semua dikerjakan secara totalitas dengan hasil yang luar biasa. Salut banget dengan tim AHA Production ya. Semangat dan semoga makin-makin dan semakin sukses lagi ya Bang Atta Halilintar, Kak Aurel Hermansyah dan semua timnya. Amin ya rabbal alamin. Ya memang ya di sini tidak ada rekayasa, tidak ada apa-apa ya. Ini asli real. Adegan-adegan seperti ini nih dari hati, dari ya pokoknya ini benar-benar terjadi ya saat-saat mereka liburan di Bali. Nah, di sini lanjut para mak-mak ini katanya sampai jingkrak-jingkrak sampai gimana gitu ya melihat Bang Atta pegang erat tangan Mpok Nur. Wow. So sweet banget kan para mama, kita simak nih. Nah, ini tayangan lambat ya. Nah, di sini seru banget tuh. Wow. Wow. Aduh, so sweetnya. Nah, disinilah mama ini mulai deh jingkrak-jingkrak saat melihat adegan dimana di sini terlihat Abang Atta pegang erat tangannya Mpok Nur. Wow, luar biasa so sweetnya ya. Nah, di sini juga masih ada. Aduh, pokoknya di sini para mama kemarin sore ya dibikin bapernya, baper tingkat apa ya, pokoknya banget baper banget ya para mama. Selamat pagi Wilujeng Enjing, mama dan calon mama, maaf telat menyapa karena keberangan katanya dulu. Iya, dulu aku pernah dinyanyiin lagu ini sama seorang sambil main gitar. Nyes banget deh rasanya katanya. Nah, di sini masih ada. Nah, di sini kita simak. Ada talinya mana? Kenapa enggak dipakai? Udah kamu tenang, enggak apa-apa. Kacamata jatuh. Asalkan jangan hati aku yang jatuh ke orang lain. Aduh, asalkan jangan hati aku yang jatuh ke orang lain, kata si Babang. Aduh, semakin romantis banget Abang Atta ini ya. Nah, disinilah mama udah mulai-mulai gimana gitu ya melihat keuan dan keromantisan Bang Atta Halilintar ini. Apalagi padahal baru sehari ya, baru satu kali tayang udah membuat para mama ini bahagia banget, baper banget. Kita tunggu keseruan dan keromantisan yang selanjutnya ya. Dan jangan lupa nanti sore teman tapi cinta tayang lagi di Trans7 ya. Pokoknya setiap hari Sabtu dan Minggu Abang Atta dan Pok Nur tampil tayang di Trans7 ya para mama. Nah, siapin remote dari sekarang, umpetin remote biar nggak rebutan sama anak ya. Ya, itulah info terbaru dari channel Bang Mimin. Bagaimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.